Bertemu kembali kita dalam ruangan tutorial. Okey, kali ini saya akan tunjukkan tutorial berkaitan dengan Google Form. Bagaimana kita nak jadikan Google Form ini sebagai platform untuk kita buat ujian ataupun peperiksaan ataupun mungkin sebagai latihan ketika kita menghadapi PDPR ini ataupun pembelajaran secara online. Okay, so jom kita mulakan. Okay, seperti mana yang telah saya nyatakan tadi, saya akan berikan tutorial berkaitan dengan Google Form untuk kali ini. Macam mana kita nak buat ujian dalam keadaan kita buat pembelajaran secara online macam sekarang ni. Kalau selalunya, kalau kita nak buat ujian pada murid atau pelajar, kita akan edarkan kertas dan kita akan bagikan mereka masa, katalah satu jam, untuk mereka menjawab soalan. Tapi bila dah online ni, susahlah kita nak buat ujian seperti mana yang kita buat di sekolah. So, dengan cara yang saya nak tunjukkan hari ini, insyaAllah anda boleh buat ujian tersebut walaupun tidak menepati 100% seperti mana yang kita buat ujian atau peperiksaan di sekolah. Tapi sekurang-kurangnya ada satu cara untuk kita jalankan ujian itu dengan adanya timer masa dan juga kita boleh tetapkan tarikh tertentu. Sebab murid ni akan menjawab ketika berada di rumah ataupun berada di mana-mana tempat lain dan semestinya bukan di sekolah. Jadi yang pertama sekali, seperti biasa, buka laman web Google Form. Saya tak ajar kepada cerita Google Form. Sekarang ni saya nak fokus kepada add-on yang kita akan gunakan dalam Google Form ini untuk kita buat seperti mana yang kita plan tadi. Baik, ini adalah paparan Google Form. Okay, kita akan mula daripada scratch lah. Okay, klik pada start a new form. Okay, yang blank ni. Okay, kemudian paparan ini akan keluar. So, kita akan buat soalan. Okay, macam biasa kita akan buat soalan. Contohnya, ujian bulanan. Ogos. Sebagai contohlah. Kemudian, untuk soalan pertama ni kita... Untuk subjek terpulang lah pada anda. Subjek apa yang nak letak. Ini saya hanya bagi contoh saja. Saya bukan nak mengajar, nak menunjukkan cara nak buat soalan menggunakan Google Form. Okay, saya nak cerita pasal timer. Nak masukkan dalam Google Form. Okay, soalan pertama contohnya. Okay, ini soalan pertama. So, kita bagi pilihan jawapan. Ini saya buat contoh soalan ya. Okey, ni soalan pertama. Kemudian kita macam biasa kalau kita buat soalan untuk murid, pastikan kita letak required lah supaya dia mesti menjawab soalan tersebut. Okey. Kemudian kita ambil soalan kedua. Saya hanya buat dua soalan saja ya untuk contoh ini. Kalau anda nak letak nak buat 5 soalan, 10 soalan, 50 soalan atau 100 soalan tu terpulang. Yang penting saya nak tunjukkan bercerita nanti pasal timer tu macam mana kita nak masukkan dalam kita punya Google Form. Okey, soalan kedua sebagai contoh Sarawak, Pahang. Okey. Hat Nyai. Ataupun kita letak Bangkok lah. Bangkok. Okey, seterusnya Perak. Alright. Okey, kita buat dua soalan seperti biasa juga kita letakkan required. Okey, soalan tambahan saya nak letak kat sini ialah okey, ID masukkan ID atau email MOE.
Okey, kat sini masukkan ID email AOE. Kalau nak tambah kelas pun boleh. Okey, tapi kalau ujian tu nak bagi pada kelas yang sama, saya rasa tak perlulah kita letak kelas. Kemudian bila dah selesai yang ini, kita nak masuk bahagian yang kita nak belajar hari ini. Okey, yang pertama tengok betul-betul ya. Anda pergi kepada yang titik 3 ni, yang 3 dot ni, ya, more. Klik kat sini, anda klik add-ons. Okey, add-ons. Klik kat sini. So dia akan keluar satu paparan baru. Di sini anda type untuk search timer for Google Form. Okey, timer for Google Form. Okey, dia akan ada di carian pertama lah. Okey, yang carian pertama. Sebenarnya ada lagi beberapa timer yang lain yang okey, yang sesuai, yang bagus. Cuma yang tu berbayar lah. Okey, berbayar. Ada yang satu itu yang sangat bagus. Ya, tapi kalau setahun kita kena bayar lebih kurang RM40. Kalau kita ambil yang lifetime, kita kena bayar lebih kurang RM140 kot, lebih kurang macam itulah. Tapi yang tu lebih baguslah daripada yang kita tengah belajar ni. Cuma yang kita akan belajar ni pada saya sangat bagus dah. Cuma tidaklah sebagus yang itu. Cuma beza ni, yang ini bagus sebab dia percuma. Totally percuma lah. Okay, terpulang lah kalau nak ambil yang berbayar. Memanglah apa-apa pun kalau berbayar dia akan jadi lebih bagus. Okay, kemudian klik yang ini, timer for Google Forms. Okay, klik pada install. Sebab kita nak masukkan add-on ini ke dalam Google Form kita. Okay, klik continue. Okay, dia akan tanya lah kita nak masuk ke dalam Google Form mana. So saya ni masukkan dalam Google Form sementara saya lah. Okay, untuk akaun sementara. Saya tak gunakan akaun MOE ya. Okay, dan okay, bila kita dah masukkan dalam kita punya Google Form ataupun kita dah add, so dia akan button kat sini, dia akan jadi uninstall lah. Dia akan jadi uninstall. Kalau dia keluar install, maksudnya kita belum lagi masukkan. So kita tutup. Okay, kita tutup yang ini. Oh sorry. Okay, kita kembali kepada Google Form kita tadi. Kalau kita nak tahu macam mana sama ada Google Form tu add-on tadi dah masuk ke belum dalam kita punya Google Form, anda boleh semak di ikon ini, add-on. Klik, kemudian dia ada kat sini lah. Okay, so sekarang kita klik timer for Google Forms yang kita dah install tadi. Klik open. Okay, dia akan keluar paparan di sebelah kanan ni. Okay, dia akan keluar paparan di sebelah kanan dan secara automatiknya dia akan keluar section yang kedua. Okay, dia akan keluar section yang kedua ini. Yang ini saya akan cerita kemudian ya. Apa yang boleh kita edit, apa yang boleh kita ubah. Okay, sekarang ni kita pergi kepada bahagian setting dia. Saya tunjukkan satu-satu. Untuk account sekarang ni, kalau saya dah sebelum ni dah install dan saya dah upgrade kepada premium. So kalau anda belum lagi ada status premium, mudah saja, anda hanya klik untuk rate dan buka untuk review. Kemudian anda klik rate, anda setkan rate 5 star. Okay, 5 star kepada diorang ni. So automatic diorang akan bagi kepada anda status premium. Tak perlu bayar pun. Percuma je. Just rate sahaja. Okay. Anda boleh klik rate. Kemudian anda review. Kemudian anda tak tulis apa-apa pun tak apa. Hanya just klik 5 bintang. So, bila anda kembali balik, anda akan dapat status premium. Bila status premium ni, dia akan unlimited lah. Sebab kalau tak ada status premium, anda nak klik yang ni tak dapat ni. Okay. Kalau anda klik yang ini nanti, dia akan beritahu yang anda bukan status premium. Belum lagi. Jadi, anda tak boleh nak gunakan fungsi yang ini. So, sekarang ni saya boleh gunakan fungsi ni. Sebab saya dah status premium. Okay, mudah saja. Hanya setkan 5 star kepada diorang. So, diorang bagi status premium. So, sekarang ni kita tengok satu-satu ya. Untuk kalau hide timer ni, maksud dia anda tutup timer yang akan ada di atas nanti. Bila murid menjawab soalan, dia akan ada timer tau. Dia tengah jalan. Mark timer tu tengah countdown. Okay. Yang makin kurang, makin kurang. Tapi kalau anda klik kat sini, hide timer, so timer tu tak akan keluar lah. So saya, pada saya, better jangan kita hide dia. Okay, kita antikkan ini supaya timer tu murid boleh tengok. So
sambil-sambil dia menjawab, dia tengok masa yang masih ada. Okey, yang ini kita nak nak disable timer ni dalam kita punya form ni. Kemudian yang ini untuk kita dapat analisa nanti. Sama macam yang ada dalam respon yang inilah. Tapi dia punya ni dia berbezalah sebab dia lebih kepada rekod untuk timer. Saya akan tunjuk nanti ya. Kemudian yang ini ialah, ini pada awalnya saya pun pening. Okay, yang ini sebenarnya bukanlah kita setkan masa pukul berapa kita nak soalan ni murid boleh jawab. Yang itu nanti kat sini. Okay. Yang ini dia hanya masa tempoh berapa lama murid boleh menjawab tempoh dia. Contohnya kalau dalam kelas, biasanya 1 jam kan. Dalam kelas senang, kita boleh setkan masa, cikgu beritahu okey masa dah tamat, mula pukul berapa kemudian masa tamat. Yang ini, yang inilah akan menentukan sama ada berapa lama murid boleh menjawab dalam tempoh tersebut. Tapi yang orang tak faham biasanya pada awalnya ialah sebab dia ada AM macam ni tau. Jadi apa yang perlu saya nak terangkan di sini ialah dia kira daripada 12.01 minit pagi. Dia ambil daripada situ. So maksud dia, kalau kita letak 12.30 AM, so masa murid menjawab tu ialah maksud dia 30 minit. Tapi kalau anda letak 12.30 PM, okay, dia akan kira daripada pukul 12.01 minit pagi sampai kepada 12.30 PM tengah hari, petang. Maksud dia, murid boleh menjawab tu, kita bagi tempoh kat dia selama 12 jam. Okay, boleh faham eh? 12 jam. Kalau anda letak kat sini pukul 12, contohnya pukul berapa? Pukul 8 pagi. So, kiraan dia ialah daripada pukul yang 01 AM tu, pukul 12.01 AM tu, dia akan kira sampai pukul 8 pagi. So, maksudnya lebih kurang 8 jam lah kita bagi pada murid untuk menjawab soalan. So, sekarang ni saya nak letak kat sini hanya, katalah contoh 1 jam. Okay, saya akan letak 1 jam. Okay, kita setkan dia 1 jam sahaja. Okay, letak AM ya. Kalau letak 1 jam 1 PM, murid boleh menjawab selama 13 jam tempoh dia. So kita letak AM. Maksud dia okay, AM. So murid akan menjawab soalan tu dalam masa 1 jam sahaja. Okay, yang ini kita ubah pada arahan yang mula-mula sekali. Sebab nanti mula-mula bila murid buka saja link ni nanti, dia akan diminta supaya masukkan nama. Tapi kat situ ada arahan. So kita tukar arahan ini kepada anda boleh mula menjawab. Semoga berjaya. Okey. Kenapa saya letakkan arahan macam ni? Sebab kalau kita setkan kat sini start and end date, kalau belum lagi sampai masa yang kita buka untuk murid jawab soalan tu, dia akan keluar satu ikon close tau. Okey, mana murid tak boleh buka soalan ni lagi. Katalah contoh kalau hari ni 1 hari bulan 8, kita setkan dalam kat sini kita letak 2 hari bulan 8 pukul 8 pagi. Maksudnya kalau murid tu buka sebelum pukul 8 pagi 2 hari bulan 8, dia tak boleh buka lagi sebab paparan nanti dekat screen hanya keluar close. Sama juga kalau kat sini, contohnya kita letak kat situ 2 hari bulan 8, bila dia akan stop 2 bulan 8 pukul 3 petang. So kalau murid tu buka pukul 4 petang 2 bulan 8 pun sama dia akan close. Sebab tempoh masa untuk menjawabnya, tarikhnya atau masanya, harinya telah pun tamat. So semua bergantung pada sini. So buat masa sekarang ni saya tak nak isilah yang ini. Saya biarkan dia blur macam ni supaya tak isi. Maksudnya kalau kita biarkan macam ni, murid boleh jawab bila-bila masa saja, hari apa saja. Tapi kalau yang situasi sebenarnya, anda boleh letaklah benda ni supaya murid tidak menjawab ikut suka dia. Maksudnya kita akan beritahu awak jawab dalam masa 2 hari sahaja untuk jawab ujian tersebut. So ada masa lah, kita boleh setiapkan masa supaya ada disiplin kat situ. So cara nak ubah yang ni senang je. Klik yang ni, okay, dia dah keluar warna hitam ni. Kemudian cikgu boleh, anda boleh klik bahagian ni, kemudian tukar masa dan sebagainya, tarikh. Okay, sama juga yang ini. Kalau kita nak aktifkan yang bila masa tamat dia, kita boleh ubah dekat sini. Okay,
kita nak tutup balik, kita klik saja yang ini. So dia akan blur lah. Okey, so sekarang ni kita nak ubah pula yang ini. Saya bagi contoh dulu ya. Yang ini kalau di paparan yang akan kita lihat nanti. Okey, kita akan tunjuk contoh. Ini yang belum siap ya. Okey, kita dah beritahu tadi masukkan ID, kemudian kelas, kemudian atas berikut manakah haiwan. Katalah contoh dia. Okey, dia dah masukkan jawapan. Okey, dia akan klik next. Bila klik next, dia akan masuk kepada section yang kedua. So ini section yang kedua tadi. Okey, do not edit this field semua ni. Barulah dia ada submit. Okey. So sekarang ni kalau saya nak ubah yang ini. Okey, kita ubah yang ini. Okey, ada dua cara. Kalau anda tak nak ada section kedua ni, anda boleh klik saja merge with above. Maksud dia section kedua tak ada, yang ini akan cantum dengan yang atas. Okey, yang ini akan cantum dengan atas. Maksud dia yang ini tak ada. Bila cantum dengan atas, kita klik merge with above. Maksud dia yang ini saja yang akan cantum. Yang ini tak ada. So section kedua tak adalah. Kita pulang pada anda lah. Okey, yang ini katalah contoh sekarang ni saya nak yang yang ini masih ada section kedua lah. So kat sini kita ubah dalam bahasa Melayu lah, kita ubah jangan edit atau ubah ubah di bawah contoh. Okey, ataupun kita bagi arahan tambahan sekiranya diubah masa menjawab anda tidak akan dikira. Nah, kalau anda nak tambah lagi apa-apa terpulanglah, contohnya pembatalan ataupun ujian anda akan dibatalkan ke, itu terpulanglah, ataupun anda dipotong markah ke dan sebagainya. Sebab kita ada rekod nanti, takut nanti bila dia ubah yang ini ada unsur penipuan. Okey, penipuan dari segi masa. Okey, dia akan jawab lebih masa dan sebagainya. Okey, kemudian yang ini kita boleh juga ubah. Okey, semua ni jangan ubah, yang bawah-bawah jangan ubah. Ini kod dia. Jangan okay. Jangan edit. Okey, macam itulah lebih kurang. Yang ini pun kita tambah sikit lah. Okey, ID ataupun kod hendaklah sama seperti mana dipaparkan di atas sebelah kanan. Okey, sebab dia akan ada kat situ nanti. Nanti kita akan, saya akan tunjuk. Okey, selesai ya. Baik, kemudian kita akan tengok. Baik, untuk kita bagi kepada murid atau pelajar form ini, kita tak guna yang ini tau. Kita tak guna yang daripada sini. Selalunya kita ambil daripada sini kan. Okey, selalunya kita akan ambil daripada sini. Dia punya URL dia. Tapi yang ini kita ambil copy link daripada sini. Okey, kita ambil copy daripada sini. Sebab kita nak gunakan dia punya add-on ni. Okey. Barulah kita boleh guna pakai add-on tu. So kita copy link. Okay, kita buka browser contoh. Ini kalau kita bagi link pada murid lah. So kalau murid tu buka, paparan dia akan jadi macam ni. Ini dia paparan yang pertama dia akan keluar. Anda boleh mula menjawab soalan sekarang. Semoga berjaya. Masa diberi untuk menjawab 1 jam. Ha, nampak tak? Sebab saya tukar tadi 1 am. Kalau saya buat 12.30 am, dia akan jadi 30 minit. Okay. Kalau saya buat 2 am, dia akan jadi 2 jam. Baik. So, masa kat sini ialah untuk masukkan nama. Ha, contoh. Ha. Okay, bila tak ada nama, murid tak boleh masuk tau. Dia start ni, dia masih lagi blur. Dia unaktif. Dia tak aktif lagi. So, kalau kita masukkan nama, walaupun ringkas. Ha, tapi nanti kita bagi arahan lah kepada murid supaya dia masukkan nama penuh. Cuma tak boleh paksa lah nak penuh ke tak. Tapi dia kena bagi nama. Barulah dia akan keluar yang start ni. So klik start. Okey, masa ni berjalan. Dan kat atas ni ada nombor kod dia tadi. Nombor kod inilah yang sama yang nanti yang last kali yang saya tunjuk tadi. Yang ini akan ada kaitan dengan timer yang kita tengah buat sekarang. Dan murid boleh tekan gambar ikon jam ni untuk dia setkan supaya sistem ni akan remind dia.
Macam contohnya 2 minit sebelum masa habis bunyi loceng, dia ada bunyi loceng. Kemudian 5 minit ataupun 15 minit sebelum atau setengah jam sebelum habis masa. Depend kepada masa yang kita bagi. Kalau anda bagi masa tu katalah untuk menjawab dalam masa 2 minit saja, dia mungkin ada kat sini pilihan hanya untuk 1 minute left. Okey, tak adalah yang 30 minit ni. Tapi kalau anda bagi 30 minit kat sini, yang 30 minit tak adalah. Itu lebih kurang macam tu. Ini untuk optional kepada murid atau pelajar. So dia akan masukkan email. Okey, dia akan masuk kelas, contohlah apa-apalah. Okey, masuk jawab soalan. Okey. Kemudian dia akan klik next. Bila klik next, paparan ini kita dah bagi arahan. Jangan edit, jangan ubah apa-apa yang di bawah. Okey, sekiranya ubah, masa akan dikira. Baik, sekarang ini dia punya kod dia. Kod ini memang tersedia ada. Sebab dia akan sama yang ini. Jadi kalau diubah, kalau dibiarkan kosong, dia padam contohnya. Kalau dia klik submit, dia akan keluar yang ini. Okey, dia akan keluar yang ini. Tapi kalau dia keluar, dia letak je beberapa tulisan huruf, dia akan keluar macam ni. Yang kita dah tulis tadi. ID, kod hendaklah seperti mana dipaparkan di atas sebelah kanan. So dia kena isi sama macam yang atas ni. Okey, tetapi kalau dia isi tu 8 huruf walaupun tak sama dengan atas. Contoh 1 2 3 4 5 6 7 8. Okey, 8 huruf. Kalau dia klik submit, tetap dia lepas. Tetapi sistem timer ni dah tak detect dia. Okey, kita akan tengok contoh eh. Dia klik submit. Okey, dia lepas. Tapi kita tengok. Kita tengok dekat analisa. View respond. Okey, dekat respondent, nama yang saya tulis tadi tak ada. Okey, yang saya tulis 1 tadi tak ada. Kemudian form timer tak detect masa di meja menjawab. Jadi, murid tersebut kita raguilah. Maknanya dia dah tak ikut arahan. Dan dia mungkin boleh menjawab di luar waktu. Masa dah habis, dia masih menjawab. Sebab sistem tak boleh detect lah. Okey, kita tengok contoh. Perbezaan eh. Ini yang murid tersebut ubah kod. Okey, sekarang kita masuk semula dalam soalan. Kita bagi pada murid link ni. Okey, macam biasa tadi, tak ada apa-apa. Kita tulis nama. Okey, saya tulis 1 eh. Okey, kemudian klik start. Okey, masukkan email. Okey, jawab. Okey, dia jawab yang ini. Okey, jawab yang ini. Okey, next. Okey, yang ni tak ubah apa-apa. Tengok. Kod dia berbeza tau. Yang macam tadi, tapi dia sama yang ini. Okey, sekarang tak ubah apa-apa. Klik submit. So, kita tengok dekat analisa ni. Okey, nampak tak? Yang ini dah keluar nama. Yang ini timer. Maksud dia, murid tersebut menjawab dalam masa 17 saat. Masa diberi 1 jam. Contohlah, sebab saya bagi soalan tu 2 soalan je. Kalau soalan 100, tak adalah sampai 17 saat. Maknanya, kita boleh tahu berapa lama tempoh murid menjawab. Kalau dia akan menjawab lebih masa, dia akan keluar yang ini merah. Maknanya contohnya kalau kita bagi dia 30 minit menjawab, tiba-tiba dia jawab dalam masa 35 minit. So kat sini dia akan keluar 35 minit. Okey, di situ terpulanglah pada kita sama ada kita buat peraturan apa. Macam dalam kelas lah ya. Kalau murid tu, walaupun kita kata masa dah tamat, tapi ada lagi murid yang lemah tu masih lagi ada lagi 2-3 soalan yang nak jawab. Okay, kita bagi-bagi masa 5 minit tambahan. Ada yang 10 minit tambahan. Itu atas budi bicara cikgulah terpulang. Tengok pada timer kat sini berapa lama ni. Tapi kalau dia sampai masa 30 minit tapi sampai 1 jam dia baru habis jawab, itu saya rasa tak jujur lah. Okay, so ini contoh perbezaan. Yang pertama ni, okay, yang dia dah padam kod ataupun dia tak masuk kod yang ikut sama macam kod yang timer tu dah set kan. Yang kedua, yang murid tersebut jawab dan tidak mengganggu ataupun mengedit apa-apa kod yang telah diberikan oleh add-on tersebut. Itu perbezaan dia. Okay, so analisanya ada di sini. Sama macam yang Google Form biasa, cuma perbezaan dia ialah kita ambil analisa dia kat sini. Kalau ambil analisa daripada sini, okay, dia tak ada apa-apa pun. Okay, dia tak ada apa-apa rekod timer. Okay, macam biasa je lah. Dia tak ada rekod timer. Kalau kita nak rekod timer, kita ambil analisa dia kat sini. Okay, saya delete respon semua.
Okey, so saya rasa itu sajalah yang saya boleh terangkan tentang timer ni. Cuma yang ini yang saya nak ingatkan, jangan diubahlah yang bawah ni kerana ini kod untuk timer. Okey, kalau kita ubah yang ini boleh, yang ini jangan. Okey, itu saja yang saya boleh terangkan kepada anda, dan sekiranya kalau ada soalan anda boleh tanya di ruangan komen. Kalau saya boleh jawab, insya-Allah saya cuba menjawab. Semoga bermanfaat, dan selepas ni rasanya bolehlah kalau cikgu nak buat, walaupun tak buat ujian, tapi cikgu boleh buat latihan secara mingguan pun boleh. Kita dah mengajar secara online dan sebagainya, kemudian kita nak bagi latihan. Tapi bila kita ada timer ni, maksud dia latihan yang kita bagi tu lebih fokus, murid akan menjawab ikut masa dan menjawab ikut hari yang ditetapkan. Sehingga kita jumpa untuk tutorial yang lain. Setakat ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe saya punya channel dan juga video. Okay, bye-bye.